Pemirsa, mulai hari ini hingga tanggal 15 Desember mendatang, TNI Angkatan Darat mengadakan pameran alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Acara ini digelar untuk memperingati Hari Juang Kartika ke-69. Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal M. Munir. Tujuan lain dari pameran alutsista ini adalah untuk mendekatkan diri TNI Angkatan Darat dengan masyarakat. Dari berbagai macam alutsista yang dipamerkan, diantaranya adalah buatan pabrik industri Angkatan Darat Pindad. Tadi sudah kita ikuti bersama acara pembukaan pameran alutsista TNI Angkatan Darat tahun 2014 sebagai rangkaian perayaan Hari Juang Kartika, yaitu hari lahirnya Angkatan.